Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat kontrakan. Jadi di video kali ini saya mau bikin tip makan apa ya? Makan mewah tapi murah buat teman-teman kontrakan gitu. Jadi saya udah belanja nih tadi ya. Sebenarnya tadi nggak kepikiran mau bikin video, tapi karena dipikir-pikir unik juga, jadi ya mau dibikin lah gitu. Nah, ini saya mau kasih tahu dulu nih bahan-bahannya ya. Nih, ini lagi bos. Ini yang pertama nih, ini ada ikan nih. Kata Ibu Susi juga kan harus banyak makan ikan ya biar pinter gitu. Ini buat Tante Maya ya. Di Tante Maya ini menyelamatkan anak kontrakan biar makan mewah gitu. Nah, ini harganya tuh Rp7.000. Terus ini ada endog ya, telur. Telur ini harganya 2.000 satunya, tapi sebenarnya kalau nggak ngecer murah sih. Ini karena ngecer jadi 2.000 satu, jadi 4.000 ya. Nah, ini buat bumbunya kalian bilang aja nih sama teteh yang dagangnya gitu. Kalau mau belajar masak apa gimana, jadi mau beli dikit-dikit aja gitu. Ini beli 3.000 tuh, banyak banget 3.000. Tuh gitu. Jadi nih biar kelihatan enak kesiniin deh atuh. Oh iya. Nih, ini biar enak nanti kita racik dulu ya. Jadi nanti kita sulap dulu karena itu juga lagi masak nasi. Jadi ini tuh tips makan enak makan mewah tapi murah buat berdua. Ini tadi kalau dihitung kan 14.000 ya budgetnya. Ini berapa ini? Ini 7.000, ini 4.000, ini 3.000. Jadi 14.000 ke dia nih. Nah, 14.000 buat berdua. Jadi makan mewah tapi murah. Jadi kita lihat aja ya. Pokoknya jangan dulu dipindahin, ini tonton sampai kelar nanti jadinya seperti apa. Oke, check it out. Nih, lihat ya. Kurang murah apalagi. Talenan aja pakainya piring. Nih, jadi ini sangat ekonomis buat anak-anak kontrakan. Jadi harus dicontoh ini ya. Oke. Jadi tadi itu udah di ininya dipotong-potong tuh. Jadi ini apa namanya? Cengek. Duh, cengek non ini. Cabe. Cili lah cabe. Terus bawang merah. Terus bawang putih dipotong-potong. Udah jadi segini kan. Nah, terus nanti telurnya ini diceplok. Dua diceplok. Terus let's go. Jadi ini diceplok, tahu diceplok kan? Pecahin, goreng, udah gitu aja dulu. Ini sebenarnya khusus laki-laki ini menggoreng. Dikasih uyah biar gurih ya. Ini ada roti. Iya, iya, iya.
kecil aja, jadi biar yang kuningnya tuh nggak pecah, biar bagus kayak telur mata sapi. Telurnya tuh dimasak ya. Nih lihat. Sekarang tinggal ininya dioseng. Nih di apa namanya lah, nggak tahu. Ini kebanyakan nih. Harusnya nggak segini kayaknya. Ini nih. Itu ya. Tadi oh iya minyaknya jangan banyak-banyak nanti kalau terlalu banyak nggak enak di tenggorokan. Tapi ini kok kayaknya sedikit aja. Kayak jangan lupa nanti kalau ini udah agak wangi gitu, udah agak bersin-bersin kayak tadi ya. Nah ini nanti dimasukkan ininya ya, gitu ya. Ini siap, lihat ya, masukin. Kalau kuat kan, ayo kan, aku pasti bisa. Kenapa kamu mandor di situ? Kamu mau buat? Nah, kayaknya ada empat banyak ya. Jadi di airin bos, di airin itu kayak bukan begini. Nah itu tadi kalengnya di airin. Nah ini begini nih. Sekarang full air bersih. Aduh gini gurem bos. Nah ini air bersih. Ini kalau udah langsung aja deh. Saya nggak tahu aturannya sih. Nah tuh kan jadi bersih kan. Nih bos. Nah ini dikoseng-koseng. Udah. Terlalu banyak air ini ya kawan. Tunggu sampai mendidih. Nanti kalau udah mendidih, nanti ya kalau udah mendidih, telurnya dicampurin, jadinya maknyong. Nah begini nih telurnya, ini sebenarnya telur mata sapi, tapi sapinya lagi ngelirik ya, jadi di pinggir kuning-kuningnya. Jadi ini kan lagi mendidih ya, ini kita tunggu sampai airnya agak itu surut dikit gitu, biar bumbunya tuh meresap nih ke telurnya itu. Nah daripada bengong kan begini, ini sambil mendinginin nasi. Nah ini nasi, jangan lupa nasinya juga masak sendiri ya, jadi biar irit. Jadi nasinya masak sendiri, ininya 14.000, gimana, mantul kan. Nah ini udah mateng tuh, bumbunya udah kental banget ya. Ini karena apa namanya agak gelap ya, jadi kurang enak ya kelihatannya. Nantilah kita lihat di yang terang ya. Nah ini dia masakan 14.000 dua piring, mantap. Telurnya, telurnya dua. Awas dulu tangannya, telurnya dua. Satu, telurnya satu, ikannya dua. Nah ini juga ikan dua, telur satu, nasi kurang tinggal nama lagi. Gimana bos, mantap gak bos? Ikan. Ini masakan 4 sehat 5 sebel. Nah itu ya, jadi ini ya buat teman-teman kontrakan ya, kalian harus nyobain. Jadi jangan cuma mie deui gitu. Jadi sekali-kali makan agak enak dikit ya, makan sarden. Begitu caranya ya, simple banget. Jadi buat teman-teman selamat mencoba dan selamat makan. Dadah.